Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Wahyu Banjar, kali ini kita akan unboxing lagi paket pesanan online saya. Saya pesan adaptor regulator ya, input 60 volt jadi 12 volt. Oke, apakah benar-benar bisa gitu ya? Karena akan saya pasang di baterai tenaga surya saya ini yang tegangannya itu 48 volt. Mau saya turunkan ke 12 volt ya. Oke. Kita buka aja. Nah, ini dia. Oh, mantap nih packingnya. Bagus dari Cina ini, dari Cina. 10 ampere. Nih 36 sampai 72 volt. Mudah-mudahan beneran ya bisa 72 volt. Oke, kita buka saja. Nah, sahabat, ini dia penampakannya. Imut ya, bagus. Oke. Nah, di sini input. Oke, di sini output. Oke ya. Background. Oke. Saya akan langsung pasang aja di sini. Supaya bisa untuk semua. Nih, saya punya sepasang ini, beli kemarin masih ada tersisa, nanti saya beli lagi, ini kayaknya habis. Ini perangkat terakhir saya ini. Oke. Sebenarnya ini dipasang di sana bisa nih. Muat ya, dipasang di sini di depan. Tak muat kayaknya, mau di belakang saja. Oke, ini kayaknya pakai pelindung air ya. Enggak juga sih. Oke, kita pasang saja. Untuk outputnya, oke, inputnya ini dulu ya. Inputnya ke sini, nanti ke sini ya. Inputnya. Ini input, saya jadikan input ya karena mau dicolok ke sini, ke itu, ke tenaga surya. Kalau terbalik bisa-bisa pecah ya. Min plus, plus min, oke. Ya, pastikan ini min plus ya, karena ada tulisannya. Oke, nah untuk ke output ya. Oh iya, ini banyak saya punya kabel. Ini dia. Untuk output langsung aja ya. Saya punya banyak kabel. Bentar. Ini langsung saya kontak saja ke sini. Apakah berhasil?
Oke, kita kontak outputnya. Outputnya bau nih. Langsung ground. Oke. Takut juga sih kalau ada yang salah nanti malah. Ini output pasti 12 volt kan? Tak perlu disetting karena dari tenaga surya, memang untuk tenaga surya. Oke, maksudnya saya tempel di sini. Di sini. Di situ, sahabat. Atau di atas. Oke, kita coba. Saya amankan dulu ya, atau saya ini baterainya sudah full ya. 54,5. Oke, kita hentikan saja dulu untuk charge baterainya. Langsung kita coba. Pastikan dulu untuk ground. Oke. Plus. Ini min. Minus ke hitam, plusnya ke merah ya. Oke, kalau terbalik dia akan meledak nih springnya. Oke, kita colok saja. Oh iya, lebih baik ini diamankan ya sahabat. Saya takut juga ini kalau terjadi konsleting. Saya ambil isolasi dulu sahabat. Isolasi dulu. Oke, kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman ya. Wow, mantap sebat. Berfungsi dengan baik. Ini dia fungsinya. Oke. Coba saya nyalakan lampu sorot. Ini sudah nyala lampu sorot ya sahabat. Dimatikan 0,8. Itu mundur ya. Benetra 0,4. Belok kiri kanan 0,4. Oke. Mantap. 12,6 volt. Ini dia hasilnya. Dari 48 volt. Iya, oke. Dari ini dari sini.
52 volt baterai Huawei saya, melalui adaptor keluarnya 12,6. mantap. Nyalakan lampu lagi, nyalakan lampu jadi 2 ampere, matikan lampu 1 ampere 0,4, lampu belakang 0,8 0,9, lebih belok kiri kanan sama. Oke, kalau rem naik dikit. Oke, mantap. Demikian sahabat-sahabat unboxing saya kali ini, sekaligus review. Ini dia yang saya review, ini dia boxnya. Dari 48 volt menjadi 12,6. Di sini tertulis 36 sampai 72 volt 10 ampere. Mantap. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.